Mulai chill. Halo, halo, halo. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas SHF figures Steve Austin Stone Cold. Nah, ini salah satu bintang WWE World Wrestling. Apa ya? E-nya tuh apa ya? E-nya. Gak apal. Jadi ini salah satu bintangnya ya. Ini keluaran dari Bandai Tamashi Nation. Oke, Stone Cold Steve Austin tahun 2016 ini ya buatannya ya. Oh, wajahnya mirip banget ya. Oke. Ini untuk kardus sebelah kanan. Ini untuk penampakan belakangnya. Ya. Ini untuk penampakan sebelah kiri, kardus sebelah kirinya. Ini skala 1:12. Tingginya kira-kira ya rata-rata ya 14 sampai 15 cm-an lah. Tapi ini sepertinya lebih tinggi. Penggarisku mana ya? Penggarisku mana? Wah, kemana ini penggaris ini? Oke, langsung kita masuk ke reviewnya ya. Oke. Wow, kita dapat kepala itu 4 ya. Yang udah kepasang udah sama, sudah satu yang kepasang, terus ada plus 3 kepala lagi, dan ini sekarang harganya murah banget ya. Kita dapat wajah apa ini ya, senyum mangap. Ini serius, ini ngelirik. Nah, ini untuk pose-pose. Nah, terus ini ada kaleng ya, ada kaleng minuman cola gitu ya, mungkin yang diremas akhirnya moncrot. Ini juga, ini ada kita buka aja ya. Oke, kita buka aja ya untuk lebih jelasnya ya. Oke, kita reviewnya sistem cepat aja ya, nggak usah GPL ya, nggak pakai lama. Kita dapat figur. Wow, yay. Apa kau ya, ini apa ya, namanya apa ya, rompinya Austin. Ini 3:16, ini gambar tengkorak. Apa ya maksudnya 3:16 ya? Whoop S 100%. Oke. Ini cuma pakai celana dalam ya. Nah, ini ada gelangnya, ini paten, nggak bisa dilepas. Ini untuk bajunya mungkin bisa dilepas ini. Untuk bajunya ya. Untuk ini apa namanya? Rompinya ini bisa dilepas. Tapi males banget ya. Ini ada bekas apa ini? Bekas kotor ya? Enggak ya. Ini kakinya ada kayak semacam apa ya, penyangga atau apa, ini ada tatunya. Wow, ada tatunya di sini ya. Ini penguat kaki mungkin, ini sakit kaki mungkin ya Steve Austin ini ya. Saya kurang ikuti soalnya untuk wrestling itu ya. Ini sepatunya bagus. Ini untuk bagian penampakan belakang ya. Artikulasinya merata ya, SHF terkenal artikulasinya merata ya. Oke, di lengan, leher, kepala, bahu, di siku, di kaki ya, paha, lutut, pergelangan kaki ya. Ini artikulasi semua, di sepatu juga artikulasi ya, ada artikulasinya semua. Oke,
Itu kita ke kepalanya sekarang ya. Kepalanya. Ini ketawa ini ya. Ini senyum mau ketawa ini ya. Ya. Ini udah enggak bagus lagi ini ya. Ada banyak mispinnya ya. Enggak tahu ini jual lagi masih laku enggak. Nah, ini. Ini yang wajah serius ini ya. Bisa diganti nanti ya wajahnya ya. Ini yang ngelirik. Ini yang melirik. Lirikan matamu ya. Yang melirik ya. Pinter ya yang bikin kepalanya ini ya. Dan ini botol, dua botol ya. Oke. Ini dua botol. Yang apa? Cola yang diremas muncrat ini ya. Nanti ada di cuplikannya ya. Cuplikan di depan kan ada ya itu. Waktu dia meremas kaleng cola. Terus istimewanya ini apa? Istimewanya itu tangannya itu ada. Nah, tangannya bisa dipose tangannya ya. Bisa digerakin tangannya. Ini satu dulu ya. Ini tangannya bisa digerakin ya. Tuh ya kan. Tuh. Tangannya bisa gerak-gerak. Oh ya. Ini istimewa banget kalau tangan bisa gerak gini ya. Nah, dan ini untuk handle. Ini bagian handle kalengnya ini ya. Tangan bisa digerakin. Wah bagus ini kalau tangan bisa digerakin ya. Ini kita dapat patangan tambahannya ada patangan tambahan ada ini dua pasang ya. Yang satunya ini tangannya nggak bisa digerakin, yang udah nempel ini tangannya nggak bisa digerakin. Kita cuma dapat itu aja sih di dalam paket ini. Terlalu simple ini paketnya ya. Sabuknya nggak ada ya, ada petunjuk paling-paling di sini. Sini petunjuk aja sih, petunjuk pemasangannya aja. Ini ya. Ini ya. Cara masang tangannya ya. Nah, tuh. Jadi cuma ada ini aja. Gak ada apa-apa. Untuk lengkapnya bisa lihat di ini. http://tamasi.jp ya. Oke. Ini bagian bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Yang belum subscribe, subscribe ya. Gratis kok. Oke, terima kasih.